Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini dengan Cikgu Fahmi lagi, kita akan belajar matematik moden. So, hari ini Cikgu decide untuk ambil chapter yang lepas-lepas supaya awak boleh revise. Dan juga jika ada kita ada penonton-penonton yang baru atau kawan-kawan awak yang baru jumpa dengan Cikgu yang kita nak belajar hari ini. Okay, so Cikgu tak sure sama ada suara Cikgu cukup jelas atau tidak. Cikgu try kuatkan suara, alright? And Cikgu punya bluetooth tu tak, Cikgu lupa bawa hari ni, so tertinggal. Jadi tak apalah, dia tengok apa yang boleh. Nak pakai yang wire, Cikgu tahu Cikgu sik pun Cikgu lupa tarik lagi kan. So handphone pula jatuh, handphone jatuh Cikgu yang menangis kan. So kita tak buat macam tu lah. Alright, so sementara Cikgu tunggu rakan-rakan kita yang lain masuk, Cikgu mohon untuk awak sharekan link ni ke rakan-rakan yang lain. Sharekan juga kepada grup-grup WhatsApp tu ke, yang korang dah membawang tu, grup-grup kelas kan. So why not kita share kat situ supaya semua orang, ramai lagi yang dapat manfaat. Dan jika awak terlepas daripada pembelajaran cikgu yang sebelum ni, sila make sure awak tekan notification tu, awak tekan on. Contohnya kat sini ha. Okay, nampak tu notification tu? Yes, pastikan notification ni sentiasa on. Alright, kat sini ke? Salah. Sebenarnya kat atas lagi kot, tapi sebab view cikgu lain, so tak boleh lah. Okay, so untuk awak view sebagai orang di luar page tu, boleh lah turn on kan notification. Jadi awak akan jadi orang yang pertama dapat dapat info tentang PDDI. Okay, so hari ni apa mau buat? Okay, kita nak buat, ini adalah matematik moden graf fungsi. Hari ni kita tengok bentuk graf. Yes, pastikan notifikasi ni sentiasa on. Okay, so kalau dah sedia, cuba komen dekat bawah tu kata dah sedia. Cikgu, jom mula. Ataupun apa-apa isyarat yang beritahu cikgu. Okay, cikgu, let's do this. Mari kita mulakan. Alright. Okey, mari kita mulakan melukis. Ini adalah bab 2 tingkatan 5. Okey. Dalam graf fungsi ni kita ada beberapa elemen yang kita kena tahu. Okey. Yang kita kena tahu, ya, salah satunya adalah kita nak faham graf tu berbentuk bagaimana. Okey. Mari kita start dengan yang paling paling mudah sekali, iaitu y sama dengan x. Alright, y sama dengan x. Ini adalah x ni kuasa 1. And then kita ada kat sini pula, yang kedua kita tinggikan sikit. Awak mungkin nak buat 4 kolom. Kalau ada nota awak tu, awak boleh asingkan ke 4 kolom. Iaitu kita ada yang pertama y sama dengan x. Lepas tu y sama dengan 1, 3, 4 lah. Y sama dengan x. Y sama dengan x kuasa 2. Y sama dengan X kuasa 3. Dan Y sama dengan, bukan X kuasa 4, tapi 1 per X. Okey, mari kita kasi garisan. Garisan kita pakai color merah lah. Okey. Okey, macam mana rupa dia ni? Alright, so macam mana rupa dia? Macam mana rupa dia? Okay, cikgu rasa, okay, dah bolehlah kita mula. Okay, sedia eh? Kalau dah lukis ni, dia buka 4 kolom macam ni. Lepas tu kita ada x, x kuasa 2, x kuasa 3 dan 1 per x. Okay, untuk 1 per x,
ialah sebuah garis lurus. Sebab dia kuasa satu, jadi dia satu lurus. Eh, tak ni. Kita try pakai, kita pakai warna hijau. Lebih menarik. So, dia straight ke atas macam tu. And disebabkan ni X kuasa satu dan tak ada tambah apa-apa, maksudnya dia memintas dekat kosong. Jadi awak kena lukis exactly seperti ini. Okay? Alright, so lukis sebilik macam ni. Okay, yang kedua, mari kita tengok Y sama dengan X kuasa 2. Kalau kita ada kuasa 2, okay, kuasa 2 ni menunjukkan yang dia adalah sebuah lengkung. Dan lengkungan ni mesti tersentuh dekat sini juga, dekat tengah-tengah. Sebab dia tak tambah apa-apa, so dia tambah kosong lah. Jadi dia akan memintas dekat kosong. Yang ketiga, X kuasa 3. X kuasa 3 ni, dia berbentuk seperti huruf S. Dia akan naik dulu, masuk ke dalam, sentuh di kosong, naik balik. Oh, kita panjangkan sikit. Sentuh di kosong dan naik balik. Okey, alert eh. Dia ada beza dekat sini. Jika awak buat, ini yang salah, cikgu lukis yang salah. Kalau awak pergi ke dalam dulu, naik atas, dan then ke sini, this is wrong. Okay, X kuasa 3 dia akan naik dulu, pergi buka sana, baru ke sini. Okay, so merah ni, merah adalah yang salah. Cikgu catat kat sini, merah salah. Merah salah. Dia naik dulu ke kanan sikit, and then baru naik balik. Okay, macam mana dengan 1 per X? 1 per X adalah graf yang sangat pelik. Tapi dia akan rupa dia seperti ini. Okay, dan dari atas adjust sikit. Okay, begitu. Okay, so dari atas, dari kiri ni, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Lepas tu tak kena kosong eh. Dia tak kena ni dan terus kat sini. And then dia pergi ke sana. Okay, sebab apa? Sebab apa dia tak sentuh kosong ni? Sebab jika bawah ni sama dengan kosong, dia akan jadi undefined. Okay, kita boleh bincangkan lagi sekali tentang kenapa dia undefined. Tapi tu mungkin dalam bab lain kot. Okay, sebab dia tak ada dalam syllabus awak, kenapa perlu tahu. Tapi ada sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan, which is sangat best, sangat interesting bagi mereka yang minat maths. Alright, okay. Hai Atira Hanim, hai Zulfa, hai Saif, hai Wani. Okay, so cikgu harap awak ready dengan nota awak. Okay. Okay, apa lagi kita ada ke sini? Okay, dah? So, ini adalah bentuk graf. Sekiranya kuasa dia berubah. Ini basically kuasa negatif 1 lah. Macam ni. 1 per eh, ialah y sama dengan x kuasa negatif 1. Okey, ha, ini kalau kuasa 1, ini kuasa 2, ini kuasa 3, ini kuasa negatif 1. Okey, cikgu nak bagi sesuatu yang bonus untuk awak. Okey, apa jadi kalau dia adalah kuasa negatif 2? Kalau ini adalah kuasa 2 instead of kuasa 1, dia kuasa negatif 2. Apa yang kita perlu buat? Okey, kalau ini kuasa 2, kalau ini kuasa negatif 2 ataupun kuasa dia 1 per x kuasa 2 macam ni, semua nilai-nilai graf ni akan menjadi positif. So ini macam ni. Okay, dia punya curve tu instead of ada kat bawah, dia berada di atas. Sebab apa-apa yang kita kuasa 2 kan akan jadi positif. Jadi tak kisahlah sama ada nombor nilai x tu negatif ataupun nilai x tu positif, nilai y dia akan jadi positif. Okay, so bila negatif darab negatif dapat positif. Okay, tu penjelasan dia. Okay, now cikgu nak, kita nak adjust apa jadi kalau kita ubah nilai dekat depan sini pula. Okay, okay, sedia? Cikgu akan adjust ni. Cikgu akan adjust semua. Ni apa? Ada efek ke? Efek ke? Oh, ada. Okay, apa jadi kalau cikgu tukar menjadi negatif?
negatif X kuasa 1, negatif X kuasa 2, negatif X kuasa 3, negatif 1 per X. Apakah yang akan berlaku? Okay, so merah ini, hijau ni, dia bukan ke atas lagi, tapi dia ke bawah. Dan masih menyentuh titik tengah kosong kerana belakang ni adalah tambah kosong. Kita akan pergi selepas ni kenapa tambah kosong. Okey, yang ni pula negatif X kuasa 2 dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi lengkungan juga tapi dia ke bawah masih sama. Okey, sebab apa kali ni semua nilai bagi X ni akan jadi negatif, akan jadi negatif. Cikgu, apa yang berlaku? Bukankah cikgu cakap tadi yang X kuasa 2 tu akan buatkan semua jadi positif? Betul, yes, cikgu betul. Cikgu ada cakap macam tu. Tapi consider benda ni. Kalau kita buat negatif 2 kuasa 2, kita akan dapat 4. Ya, ini positif. Tapi kalau kita buat negatif dekat luar kuasa 2 macam ni, kita akan dapat negatif 4. Ini adalah kes di mana nilai kuasa 2 ni hanya untuk X. Negatif ni tolak depan ni, dia tak termasuk dalam ni. So kita boleh letakkan di kemudian lah. Okay, right. So that's why kita ambil semua jawapan dia akan jadi negatif. Okay, nampak nilai dia? Semua nilai dia adalah nilai negatif. Okay, macam mana dengan ni pula? Okay, kita buka padam. Okey, macam mana rupa graf ni? Sama juga, tapi instead of dia dari bawah ke atas, dia dari atas ke bawah. Tengok, dia turun dulu, pergi ke sana dan kembali ke bawah. Okey, ingat, dia sama juga tadi, dia bukan ke dalam dulu, dia ke bawah dulu. Bukan ke sini, tapi ke bawah dulu. Okey, itu adalah untuk Y sama dengan negatif X kuasa 3. Macam mana dengan negatif 1 per X? Sama, semua ni akan jadi ke sebelah negatif. Dia akan berada di bawah dan di bawah. Ya ke? Silap. Ini betul, silap. Ini akan ada dekat atas. Yang ni akan jadi di bawah. Betul. Maksudnya jika nilai X tu negatif, contoh negatif 1, saat negatif 1 per negatif 1 kita akan dapat positif. Jadi jika nilai X tu negatif, nilai Y tu akan positif. Tengok ni, nilai Y positif. Jika nilai X tu positif ni, ni kan positif semua ni kan, 2, 3, 4, 5 kan, dia akan jadi negatif lah. Sebab negatif 1 per 2, tu negatif 1 per 2 kat bawah. Okay, so that's why semua ni dekat bawah. Okay, bila all case, cuba lukis kat sebelah-sebelah ke ataupun satu kotak yang satu baris dengan dia. Jadi awak akan dapat bezakan apa yang berlaku satu-satu ni. Okay, boleh next. Oh, macam mana kalau kuasa 2 pula? Tadi cikgu kata kalau kuasa 2 kita akan semua positif. Jadi macam mana pula dengan ni? Okay, mari kita buat ni pula. Kalau dia jadi kuasa 2 kat bawah ni, kalau tak ada negatif, dia akan semua positif. Betul? Kalau ada negatif, maka semua akan jadi negatif. Ini bonus untuk awak. Cikgu tak pernah cerita lagi sebelum ni pasal ni. Okay? Adakah cikgu tanya-tanya dari tadi lagi kan? Sebelum ni cikgu pernah tanya-tanya. Adakah nilai kat sini dia menyentuh garis paksi X ni? Ataupun dalam arti kata lain, adakah Y ni boleh jadi sama dengan kosong? Boleh tak Y tu sama dengan kosong? Cikgu nak dengar pandangan awal. Adakah awak rasa macam ia pernah jadi, bolehkah jadi kosong? Boleh cikgu tahu? Jawapan dia tak lah. Sebab apa? Sebab okay, cikgu, cuba fikirkan
apa nilai X yang menyebabkan Y kosong? X tak boleh kosong. X tidak boleh kosong. So dia tak boleh jadi kosong. Alright, so dia tidak boleh jadi kosong. Y dengan X ni tidak boleh kosong. Bermakna dekat hujung sini, hujung sini, hujung sini, hujung sini, mana-mana hujung untuk satu per X ni, dia tidak akan menyentuh paksi Y atau paksi X. Okay, alright. Apa lagi? Okay, cikgu nak kita sekarang, kita dah adjust kuasa, kita dah adjust kecerunan kat sini, N dia, M dia kat sini. And now kita nak adjust dia punya pintasan. Okay, untuk tu cikgu nak buat dua persamaan. Okay, persamaan pertama cikgu akan lukis dengan warna white. Kita pakai warna biru dan purple dan orange lah. Ada purple dan orange kat sini. Okay, tak perlu bergaduh. Dan cikgu akan tulis persamaan tu dengan dua warna. Okay, persamaan pertama, Y sama dengan X tambah 3. Y sama dengan negatif X tambah ini soal kering. Okay, Y sama dengan negatif X tambah 3. Okay, apa jadi? Okay, so disebabkan X ni dia positif dan kuasa 1, jadi dia adalah garis lurus. Okay, kalau kuasa 1 means dia garis lurus. Kalau positif maknanya dia naik ke atas. Naik ke atas bukan sebarangan. Kali ini ada 3 kat belakang. Maknanya dia akan naik sini. Dan yang bestnya adalah kita tahu nilai pintasan Y dia, iaitu 3. Okey, macam mana dengan Y negatif X sama 3 pula? Okey, X ni kuasa 1, jadi dia garis lurus. Dia negatif, jadi dia turun ke bawah dan dia akan memintas dekat 3. So garisan untuk orang ni adalah seperti ini. Kita sambungkan panjang kalau nak. Okay, so purple untuk yang atas, apa yang orange untuk yang bawah. Okay, seterusnya macam mana kalau kita ada Y sama dengan, kali ni X kuasa 2 tambah 3. Macam mana kalau kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tapi kali ini negatif tambah 3. Apa jadi? Maka semuanya, okay, basic dulu. X kuasa 2 kita akan dapat lengkungan, satu lengkung. Okay, dan disebabkan dia positif, maka dia adalah graf, dia adalah lengkung yang senyum. Okay, dan disebabkan dia ada tambah 3 sini, maka dia akan memintas dekat 3. Seperti itu. Lebih kurang macam ni lah, cikgu tekan sikit grafik macam ni. Okay, dia turun bawah, lengkung, naik tak? Okay, ni lebih lawa. Cikgu rasa lah. Okay, alright. Berapa nilai kat tengah ni, kat pintasan tu? 3. Macam mana dengan orange pula? Kita ada X kuasa 2, mana dia lengkung. Kita ada negatif, maksudnya dia lengkung tapi dia masam. So kena tambah 3 adalah pintasan dia. Jadi 3 dekat sini. So kita akan pintas dia seperti ini. Okay, walaupun dia masam, dia masih kena menyentuh dekat paksi dekat paksi Y dekat 3. Okay, seterusnya X kuasa 3 pula, Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3. Dan satu lagi untuk orange, Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 3. Okay, okay, apa kita dapat kat sini? Mari, untuk orange, untuk purple, kuasa 3. Jadi kita tahu lengkungan ni bentuk S, ada dua lengkungan. Dia positif, sebenarnya dia dari bawah ke atas, tapi kali ni dia memintas dekat 3. Jadi kita akan naikkan dulu dan pintas dekat 3. Ni dia 3. Okay, bentuk sama tapi dia ke atas sikit. Alright, okay, macam mana pula dengan negatif
Kuasa 3 makna rupa dia lengkung. Negatif makna dia atas ke bawah. And then ada 3 maknanya turun dulu, pergi sana, turun sini. There you go. Okay, itu untuk orange. Macam mana untuk graf ni? Cikgu cuba membayangkan. Tapi dia akan jadi macam mana? Fuh. Okay, cikgu explain bagaimana rupa dia. Okay, seperti yang cikgu cakap tadi, kalau kita tambah belakang ni, contoh 1 per x per 2, kuasa 1 tambah 1, tambah 1 tambah 3. Okay, graf ni tetap sama rupa dia. Kenapa? Oh, graf dia tetap sama seperti ini. Bawah, atas. Kenapa masih sama? Cikgu, cikgu kata pintasan 3, apa salahnya pintas kat 3? No. Jika kat sini jadi kosong, pintasan y tu maksudnya x sama dengan kosong. Jika x ni sama dengan kosong, dia akan jadi undefined. Jadi tak, dia it doesn't matter tambah 3 atau tambah 10. Dia tetap undefined. So graf ni tetaplah tiada pintasan. Right. Okay? Yes, dia tetap tak ada. So sama je, tambahlah berapa juta belakang ni, tidak. Okay? Dia ada penjelasannya mengenai dengan infinity. InsyaAllah, jika cikgu sempat, cikgu ni kan, cikgu tunjukkan video dia. Okay, lagi satu set round lagi eh. Kali ni kita tak nak ubah banyak pun. Kita hanya nak ubah simbol belakang je. Apa jadi kalau ini adalah tolak? Apa jadi kalau dia tolak? Okay, untuk tu cikgu kepadam. Dan lukis semula. Okay, kau cikgu kepadam semula. Okay. Macam ni apa? Okay, kalau tolak pula. Okay, rupa dia masih sama. X kuasa 1, dia garis lurus, dia positif. Dan tolak 3, maknanya dia akan naik ke atas dengan garis yang lurus. Tapi dia pintas dekat negatif 3. Negatif 3 kat bawah sini. Atas ni adalah positif, kat bawah ni negatif. Jadi dia akan pintas kat bawah tu. Okay, so itulah dia. Orang pula, kalau negatif 3 dia, dia ke bawah sini. Ha, masih sama, memintas dekat 3. Kenapa dia lurus? Sebab dia kuasa 1. Kenapa dia turun ke bawah? Yang ini di atas, yang ini positif, yang ini negatif. Okay, kena tengok betul-betul satu-satu kenapa. Okay, kena tengok kenapa. Bila awak tahu ni, bila awak tengok soalan contoh especially kertas 1, awak tak buang masa dah nak tengok-tengok, nak buat kira-kira. Tengok, kita dah tahu dah berapa. Okay, kita sambung. Macam ni kalau kita tukar ni, tukar ni jadi tolak. Tolak, tolak. Okay, kita siap. Okay, kuasa 2 dilengkung. Negatif 3 maknanya dilengkung di bawah sini. Kuasa 2 dia masam sebab dia negatif kan, dia lengkung dan masam. Okay, pintas dekat negatif 3. Kita kena. Ya. Okay, there you go. Cantik, cikgu suka. Best pula warna ni. So, lebih banyak lagi dah masa ni kan? Okay, sambung. Okay, jadi best. Apa jadi kalau dia tolak? Apa jadi kalau dia tolak? Mari kita lukis yang negatif dulu. Ini dia adalah lengkungan dari atas ke bawah, memintas di negatif 3. So ia akan turun bawah dulu. Okay, turun bawah tu bukan straight eh, dia ke kanan sikit. Okay, macam dengan yang positif pula ni. Kalau positif x kos 3, dia naik sikit, masuk dalam terus dan naik. Tada. Okay, macam dengan ni, tak ada masalah, lupakan ni. Memang tak boleh buat, memang tak ada, dia tidak akan ada. Okay,
slightly undefined. Okay, jadi macam mana Mat cikgu tunjuk contoh kertas, contoh soalan kertas 1 SPM. Bukan soalan SPM sebenar, tapi soalan clone. Okay, apa kita ada ni? Mana soalan? Okay, cikgu dah nampak. So, muka surat. Okay, awak bagi jawapan pada cikgu. Mana padam? Okay, kita padam semua. Arahnya warna salin lah. Okay, apa kita ada? Yang manakah, sorry, graf manakah, graf manakah yang menunjukkan persamaan y sama dengan 3x tolak 5. Okay, so kita ada jawapan A, jawapan B, jawapan C dan jawapan D. Okay, mana marker hitam, kita lukiskan. Okay, so yang pertama, okay, so sini 5, sini 3, sini negatif 5, sini negatif 3. Okay, manakah jawapannya? Tak ada jawapan. Ini sepatutnya, sorry, inilah silap. Kena ijaz sebelum ni, semua dia naik. Ini pun dia naik juga. Okay, nah, baru betul. Okay, ya, ya. Dan sini negatif 5. Okay, jadi bagi siapa yang menonton, apakah jawapan awak? Hui, dengan pantas. Okay, semak semula jawapan. Jangan risau, sabar. Biasa kita pakai pen biru kan dalam exam. Okay, cikgu akan tunjukkan jawapan yang salah dulu. Yang pertama, yang pertama B salah. Kenapa? Sebab 3 ni adalah pintasan. 3 ni bukan pintasan. 3 ni bukan pintasan. Okay, ini 3 ni menunjukkan kecerunan, iaitu M. So 3 ni bukan. Kalau ni bukan, maka ini pun bukan juga. Maka salah ni. Okay, jadi kita ada dua pilihan jawapan, sama ada 5 atau negatif 5.
Okey. So yang manakah jawapannya? Jawapan dia adalah bukan A. Mengapa? Bukan A kenapa? Sebab pintasan dia adalah negatif 5. Jadi ini 5, so salah. Yang betul adalah C. Okey. Cikgu tak tunjuk pun contoh 3. Untuk contoh, untuk kita tahu bentuk graf tu, cukup sekadar kita tahu dia positif atau negatif. Okey? Kalau dia positif, dia kita tahulah semua graf dia tegak. Okey. Satu lagi soalan cikgu try adjust. Okey? Satu lagi soalan. Okey. Macam mana kalau kita ada mana graf? Mana ha ni? Mana graf pula? Mana marker? Macam mana kalau kita ada y sama dengan negatif 2 tambah 7? Okay. So kita pilih jawapan A, B, C, D. Graf kita adalah 1, 2, 3, 4. Okay. Ni kat bawah pula. Ni betul kat bawah. Okey. 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 Mana awak rasa jawapan dia? Ni obviously dapat CY, dapat CX. Okay, mana jawapan? Okay, 5 saat daripada sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cikgu tak ada. Cikgu X tak ada ke? Ya Allah. Saja nak tipu. Sorry, cikgu tak ada X. Biasa cikgu kahwin terus je dengan awet tu. So jawapan dia, kenapa tak nampak full whiteboard? Whiteboard ni memang nampak dari atas sini sampai ke bawah sini je. Memang tak nampak full whiteboard. Bawah dari whiteboard tu adalah ni je, marker ni je. Marker bawah and full whiteboard. Basically ni full whiteboard dah ni. Okay, so jawapan C, cepat confirmkan. Kau jangan main confirmkan dulu. Awak ada masa 5 saat dengan pantas. Okey, jawapan. Mari kita macam biasa, seperti cikgu, kita cari salah orang dulu. Okay, first kali apa kata kalau kita tengok B? B salah, kenapa? Ni graf ni menurun. Dia turun betul tak? Tapi pintasan dia sepatut dekat 7. Ini negatif. So salah. Tengok ni pula. Dia naik ke atas, negatif. Sepatut dia ke bawah, so salah. Ni salah sebab naik ke atas. Ni salah sebab dia turun ke ni salah dekat sini dan turun ni betul. Ini pula dia naik salah, pintasan salah. Dua kali salah. Ini pula pintasan betul tapi kecerunan dia, bentuk graf dia salah. Ini pula pintasan betul, bentuk graf ke bawah betul. Maka jawapan dia C lagi. Cikgu tahu kenapa? Cikgu suka jawapan C. Kalau dalam soalan, kalau cikgu nak hentap, cikgu hentap C. Semua cikgu hentap C, tak tahu kenapa. Okay, baik. Itu saja untuk hari ini. So, ini adalah soalan yang ringkas. Yang dia orang kena faham macam ni. Soalan-soalan senang ni, dia tak nak awak salah pun.
dia hanya nak ubah masa. Sebab kertas soalan matematik moden dia ada 40 soalan, betul? 40 soalan. So 40 soalan ni dia ada soalan senang, dia ada soalan susah. Tapi soalan senang atau soalan susah, markah semua sama. Jadi tujuan soalan senang ni diberi, dia hanya nak melengahkan masa awak supaya awak salah dekat yang soalan yang konon-konon susah ni. Okay? Jadi instead of dapat full mark 40 markah, awak hanya dapat 30 mungkin. Kan? Rugilah. Sebab apa? Kertas satu, there's a possibility untuk awak dapat 40. Why not dapat 40 je terus? Kan? Okay? Boleh dapat 40. Paling tidak pun cikgu target student cikgu, dia akan dapat 39 at least. Okay? Jangan leka, jangan buat lawak seperti ini. Ha? Okay? So kita tengok satu-satu dengan tenang. Kita tengok, kita kena faham setiap makna-makna nombor yang diberikan. Every numbers has their own meaning. Okay, itu saja daripada cikgu. Hai Adam, lambat masuk. C confirm, alright. Okay. Okay. Okay, terima kasih, tahniah. Okay, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap video ni membantu. Walaupun bagi cikgu inilah bahagian yang senang lah. Okay, tapi sebab cikgu tahu ada pelajar yang masih tak faham lagi kenapa dan bagaimana dapat. Jadi cikgu pilih untuk jawab. Because why? Cikgu tahu untuk matematik ni bukan, cikgu tak suka tengok bila ada student kata untuk matematik model lah, sebab dia kata dia tak boleh jawab sebab otak dia bukan otak maths. Dia tak kena. So this is level yang okay je, kan? Inilah bagian. So sebenarnya pembelajaran kita ni sepatutnya at least awak boleh dapat C. At least on average lah. Maknanya mungkin ada student tu dia memang pandai subjek lain kan, dia kurang matematik, dia kurang sikit. So mungkin lah dia ada yang subjek yang bagus tu dapat A, subjek yang B matematik ni mungkin dapat D, kan, dia kurang sikit. Tapi secara puratanya markah awak sepatutnya semua dekat level C secara purata. Okay, so itu saja daripada cikgu. Teruskan berusaha, stay at home, jangan mengada-ngada. Kalau baju raya tahun ni tu boleh tahan sekejap. Lepas COVID ni pun kita still boleh raya lagi, no problem. Kan? Nah, jangan risau, kita orang Melayu, kita kuat makan. Okay, so jaga diri, jumpa lagi selepas PKP. Cikgu nak jumpa korang depan-depan. Jadi pusat tuition ke, kan? Ataupun kalau buat masa sekarang ni, kalau masih nak belajar dengan cikgu, masih nak mencari cikgu tuition yang boleh mengajar awak secara online, boleh pergi ke PTTI, tanya je tim PTTI tu. Okay? Nanti dia akan tolong jawabkan. Jangan risau, terima kasih banyak-banyak. Okay? So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.